Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kita di ceritanya aku. Yo sidik-sidik ngonten ngisi YouTube. Meskipun YouTube tidak seperti dulu lagi, istilahnya YouTube tidak serame dulu lagi di channelku, tapi setidaknya aku ngasih tontonan. Rakitang 2 hari pisan. Mereka no aku di sini nganjuk iki kan. Karo anak ngopeni anak sama istri kan mesti ngopeni anak sendiri. Terus jarang ngonten, mungkin kalau ngonten kalau ada rezeki nanti, kalau dari TikTok ada uangnya ditarik nanti ya insya Allah berbagi-bagi kok seperti dulu lagi. Kita mencari orang koyok apa? Ya sih, koyok apa sini? Sing kita membutuhkan koyok orang tua, wong apa? Insya Allah kita akan bagi-bagi. Rakitang kita ngasih nominal uang tidak nih 100.000, 50.000 apa ngasih berupa barang makanan. Setidaknya awake dhewe wis membantu salah satu orang sing wis bagi yang membutuhkan, bagi yang berhak mendapatkan. Yo karo nggo istilah sedekah lah. Terus aku berterima kasih kepada penonton TikTok tanpa terkecuali, pokoknya sing wis support, sing wis setia ndelok TikTok, wis support-support, ngetap-ngetap, ngegive, ngegive. Aku berterima kasih. Tak dungakno panjenengan-panjenengan, aku gak iso nyebutno namanya satu persatu, ngene tak sebutno satu persatu, takutnya nanti yang ada kalau lupa. Aduh, jenengku ora disebut padahal aku support. Gak enak, pokoknya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali tak dongak no rezeki ini lancar, rezeki ini menjadi berkah, jadi barokah kanggo aku, bermanfaat bagi aku, melancarkan rezeki ini panjenengan, pokoknya balik lebih-lebih berlipat ganda, berlipat ganda. Muka-muka yang unut diparingi sehat, seger waras, rezeki ini mengalir terus, segala urusannya dimudah no, di padang no dalan yang golek rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya iso aku nggur mendoakan tanpa terkecuali kaya penonton-penonton YouTube sing wis anti iklan. Aku berterima kasih pokoknya wis support YouTube. Intinya pokoknya aku kalau di sini ngonten itu tidak seperti kaya ning kenong rejo kan banyak teman-teman. Jadi ada ngonten kini ngurono terus jadi konten tuh. Di sini nggak ada, jadi di sini aku berusaha untuk berbagi ngono kuwi, ngasih no izin mau tak konten izin. Aku gak berharap aku ngekei ning kono 1.000 ibaratnya. Aku gak berharap balikku jaluk balik gak. Intinya aku ikhlas sedekah rezeki wis enek dalane dewi-dewi. Jadi rezeki nggak bisa ditebak. Wes enak sih ngatur, wes diatur, nggak bakalan tertukar. Numpak kok terima kasih, terima kasih. Terus enek sing tak kok gak boleh kena ngorejo, beng. Kena ngorejo kayak kos masih dibayari terus kos. Meskipun nggak ditempati, kemarin kunci tak pasrah nih karo ibu, neng ibu. Meskipun nggak di gak tanggoni, tapi tetap dibayari setiap tanggal 23-24 mesti karo Rosi dibayari teman-teman. Dititipno ke putrine Pak Adim Blotong Bumur. Dititipno nanti kan omahe kan gandeng, jadi dikasih no uang, kita minta tolong kepada Mbak Putri. Oh teman-teman. Terus pulang ke Kenongrejo. Ketoke kalau pas waktu pernikahan nih Iwan sama Ardi ketok ne Rajendra belum 3 bulan aku kesana sendiri sama istri, anakku gak takjak ketok kemungkinan anak bisa dijak kesana nek wis daya tahan tubuh. Kuat setidaknya kan biasanya nih omai cedak-cedak istilahnya nih kini tirah nih neng kono ndulani dari rumah orang tua istri ke rumah orang tua
saya laki-laki, biar laki-laki ndulak no istilahnya ada jauh no bro, kan jauh biasanya kan selapan-selapan itu 30 berapa hari no, kan ini kan aduh jadi kan membutuhkan ngesak no, ini jatah cilik kena angin kan kulitnya masih kan perjalanan aduh bro, gak di mobil, kecuali aku di mobil no. Menak kan gak kena angin pedan motor ngesak no, panas-panas, kasihan anaknya. Yo sampean dijak dolan mulih rono. Nek wis 38 38e 3 bulan, umur 3 bulan lebih. Itu, bro. Oke, pokoknya aku wis berterima kasih, pokoknya terima kasih karo kabeh. Karo izin apa? Izin mau tanya saran, aku gak ono saran konten. Konten nek konten dhewe sendiri seperti kaya aku ini dewi ya, ini nganjuk dewi kontennya konten apa sing dipangan wong sing istilahnya sing rodok payu lah, tolong komen no. Konten mukbang, konten macul, konten nandur apa, konten makani kucing apa, tolong dikei saran ning komen, ditulis ning komentar engko terus sampean konten mas beng beng gembeng konten ini konten menek wit mau nih ketok ya aku, masuk iki nggak tak ACC, tak konten. Yo piye ya? Yo sekarang kalau tak amal-amal mau lo gak kayak nih kena ngerjo, nih kena ngerjo kan konten, metu jadi konten, jadi konten. Nih ini kan nggak ada, saya nggak ada, jadi saya ikut mertua. Nih gini teman-teman, tolong ya sarannya ya. Intinya aku njaluk support e. Alhamdulillah. Ngopeni anak iso sithik-sithik dapat rezeki dari TikTok, dari YouTube. Alhamdulillah. Wis rezeki kok ndi ae lah. Sing jeneng rezeki kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karo info sing duwe pitik Bangkok cah pitik Tarungan. Aku tak pengen ngopeni aku. Nggo dipaket no liwat travel. Oke wis ngono bro, pokoknya terima kasih aku intine pokoknya konten iki aku berterima kasih tanpa terkecuali kabeh beh beh beh. Kabeh semuanya, kabeh adalah semuanya. Iya toh semuanya adalah kabeh. Terima kasih pokoknya tak dongakno lancar. Wis gak bosan-bosannya aku mendoakan kalian-kalian semua sing support aku pokoknya. Oke, terima kasih. Sekian ngunanya konten gue hari ini, penting absen karo saran konten-konten tulis di kolom komentar teman-teman ya. Ini aku iso tak lakoni. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.